Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar atau KBM Sekolah Dasar Negeri Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat di masa new normal COVID-19 dalam menjaga kesehatan baik para guru dan siswa saatnya sudah diterapkan sistem adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Kepala Sekolah Dasar Negeri Cihamplas Lilis Oneng terkait dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar para siswanya mengungkapkan. Kemarin anak-anak di masa-masa awal itu mereka sepertinya tidak siap untuk belajar kembali ke sekolah karena mereka sudah terbiasa dengan belajar daring di rumah. Tapi sekarang alhamdulillah mereka semua antusias. Dukungan orang tua, pihak-pihak yang berkepentingan seperti desa, RW, RT juga semuanya mendukung atas terciptanya pembelajaran yang lebih baik di masa-masa sekarang ini. Mudah-mudahan ke depan yang tadinya mungkin anak itu hanya 80 atau 70% kesiapannya, dengan secara bertahap mereka sudah siap sekarang untuk belajar 100%. Dengan dilaksanakannya kegiatan belajar mengajar 100%, sangat bersyukur dengan harapan melalui adaptasi kebiasaan baru bisa menambah semangat dalam melaksanakan pembelajaran para siswa. Dan kita juga mengadakan ekstrakurikuler seperti kegiatan ekstrakurikuler kesenian, ada drum band, ada pianika dan ada angklung. Itu tujuannya untuk membangkitkan semangat anak dalam belajar. Kita mungkin sudah pembelajaran 100%, saya masih tetap menghimbau kepada seluruh warga sekolah untuk selalu melaksanakan kebiasaan-kebiasaan barunya, cuci tangan, memakai masker. Dari SDN Cihamplas, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Iis Asci Hadastipi mengabarkan.